Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar. Bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran kali ini. Saya, Cik Siti Nur Haslinda, pensyarah bagi program agroindustri ternakan poultry dari College Vocational Datuk Lela Maharaja. Hari ini, kita akan mempelajari mengenai satu topik di bawah kursus GTP 3033 dengan tajuk pengendalian telur tetasan, iaitu melakukan aktiviti pendianan dan pemindahan telur tetasan. Aktiviti ini merupakan kesinambungan episod yang lepas, iaitu set telur tetasan ke dalam setter. Dalam topik ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama, pelajar perlu menerangkan keperluan pendianan. Yang kedua, pelajar perlu mengenal pasti ciri-ciri telur yang tidak bernas. Dan yang ketiga, pelajar perlu mengenal pasti keperluan hatcher untuk mendapatkan peratusan tetasan yang tinggi. Seperti yang telah dipelajari sebelum ini, proses pengurusan hatchery adalah bermula dengan proses penerimaan telur diikuti dengan proses fumigasi kali kedua dan proses pemilihan telur sebelum proses pengeraman dan seterusnya proses penetasan yang akan dipelajari dalam topik ini. Mari kita imbas kembali mengenai pembelajaran yang terdahulu. Dalam proses penerimaan telur, telur tetasan dari ladang akan dihantar ke pusat penetasan menggunakan lori. Telur ini akan dikira dan dipastikan bilangannya sama seperti yang telah direkodkan dalam rekod penghantaran telur. Kemudian, telur ini akan dibawa ke bilik fumigasi. Kemudian, telur-telur tersebut akan melalui proses pemilihan telur untuk memastikan hanya telur tetasan yang menepati piawai saja yang akan digunakan untuk pengeluaran anak ayam yang berkualiti. Ciri telur ayam yang perlu ditakai ialah saiz telur kecil atau dikenali sebagai junior, di mana berat telur kurang dari 50 gram, serta kualiti kulit dan bentuk yang tidak normal. Selain itu, ciri telur yang bersaiz besar dan mempunyai dua kuning telur juga akan ditakai. Telur yang kotor dan retak juga perlu ditakai. Kemudian, telur ini akan diasingkan berdasarkan kod ladang dan flok, nombor reban, minggu pengeluaran dan tarikh pengeluaran. Selepas itu, telur ini akan disimpan dalam bilik penyimpanan, iaitu bilik sejuk dengan suhu 18 darjah Celsius sehingga 20 darjah Celsius. Jangka masa penyimpanan biasanya adalah selama 2 hingga 7 hari. Tujuan penyimpanan telur di bilik sejuk adalah untuk menjaga kualiti embrio. Selepas itu, aktiviti set telur tetasan ke dalam setter dilakukan untuk proses pengeraman. Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari proses pendianan telur tetasan pada hari keempat, ke-10 dan ke-18 semasa telur melalui proses pengeraman di dalam setter. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan tentang kaedah pemindahan telur tetasan yang bernas dan menepati piawai untuk dimasukkan ke dalam hatcher bagi proses penetasan sehingga hari ke-21. Pendianan merupakan aktiviti yang dilakukan di dalam bilik gelap yang dilengkapi alat pendianan serta lampu pendianan. Pertumbuhan embrio dapat dilihat melalui penyuluhan cahaya terhadap telur tetasan dengan menggunakan lampu pendianan. Paparan berikut adalah dua telur tetasan yang berbeza. Dapat dilihat dari rajah A, terdapat pembentukan ketulan darah di dalam telur tetasan tersebut. Ini menunjukkan telur tersebut adalah bernas dan telah berlakunya persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina. Jika tiada ketulan atau pembentukan jaringan salur darah seperti yang ditunjukkan pada rajah B,
menunjukkan telur tersebut tidak bernas dan tiada persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina yang berlaku. Oleh itu, telur tersebut perlu ditakai atau diasingkan kerana telur tersebut jika dieramkan tidak akan menetaskan anak ayam. Tujuan melakukan aktiviti pendianan terhadap telur tetasan ialah untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selain itu, aktiviti pendianan dapat mengenal pasti kemampuan telur itu untuk menetaskan anak ayam, menghindari risiko telur yang busuk dan pecah yang boleh merosakkan telur yang lain, serta menjimatkan ruang pengeraman dan penetasan apabila telur yang tidak bernas diasingkan. Sebelum kita memulakan sebarang aktiviti, pastikan langkah-langkah keselamatan telah diambil bagi melindungi diri, ternakan serta peralatan. Pemakaian Personal Protective Equipment ataupun PPE yang lengkap diperlukan semasa melakukan aktiviti pendianan dan pemindahan telur tetasan ke hatcher. Pemakaian PPE yang lengkap diperlukan untuk melindungi personel dari sebarang sentuhan bahan kimia yang berbahaya dan juga untuk mengelakkan telur tetasan terdedah kepada kontaminasi yang boleh merosakkan telur tetasan seterusnya mengganggu perkembangan embrio. Berikut merupakan tata cara pemakaian PPE. PPE yang diperlukan adalah penutup hidung dan mulut, kasut boot yang telah disanitasi, sarung tangan getah pakai buang, goggle, coverall ataupun pakaian ladang yang bersih. Setelah langkah-langkah keselamatan dilaksanakan, kita teruskan dengan aktiviti pendianan. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah alat pendianan atau dikenali sebagai meja pendianan, lampu pendianan, bilik gelap serta setter tray yang mengandungi telur tetasan yang telah disusun pada setter troli di dalam setter. Alat pendianan atau dikenali sebagai meja pendianan merupakan alat untuk meletakkan telur tetasan di mana cahaya lampu dari lampu pendianan yang diletakkan pada bahagian alat pendianan dapat menembusi telur tetasan untuk melihat pertumbuhan embrio. Melalui aktiviti ini, telur yang disusun pada alat pendianan dapat dikenal pasti kebernasannya.
Langkah pertama sebelum melakukan pendianan ialah mengeluarkan seta troli yang mengandungi telur tetasan seta dan memindahkan telur tetasan tersebut ke bilik pendianan. Bilik pendianan mestilah berada dalam keadaan yang gelap serta dilengkapi alat pendianan dan juga lampu pendianan. Seperti yang telah saya terangkan pada awal pengenalan tadi, tujuan pendianan adalah untuk melihat pertumbuhan embrio dan menakai telur tetasan yang tidak bernas. Aktiviti pendianan dilakukan dengan melihat kesan pembentukan embrio melalui penebusan cahaya lampu pendianan pada telur tetasan. Setelah tiba di dalam bilik gelap, seta tray diletakkan di atas meja pendianan ataupun alat pendianan. Cahaya lampu pendianan yang berada di bahagian bawah alat pendianan akan menembusi ke dalam telur ayam. Kesan pembentukan embrio melalui penembusan cahaya lampu pendianan tersebut akan dapat dilihat dengan jelas. Telur yang didapati tidak menepati piawai atau tidak bernas akan ditakai. Rajah 1 dan 2 menunjukkan aktiviti pendianan dilakukan di dalam bilik gelap oleh pekerja. Telur yang bernas pada hari keempat dan pada hari ke-10 yang telah melalui proses pendianan akan dipindahkan semula ke seta untuk meneruskan proses pengeraman sehingga hari ke-18. Sementara telur yang telah dieramkan sehingga hari ke-18 dan melalui pendianan pada hari tersebut, telur yang mencapai piawai pertumbuhan embrio yang baik akan dipindahkan ke hatcher untuk proses penetasan. Proses penetasan di dalam hatcher bagi telur ayam mengambil masa selama 3 hari, iaitu dari hari ke-18 sehingga hari ke-21. Paparan berikut menunjukkan perkembangan embrio telur tetasan mengikut bilangan hari bermula hari ketiga sehingga hari ke-18 melalui aktiviti pendianan. Daripada gambar rajah ini, dapat dilihat ruang di dalam telur menunjukkan perkembangan embrio bermula dari satu titik gelap yang kecil sehingga terlihat jaringan saluran darah. Dari hari ke hari, embrio semakin membesar sehingga ruang cerah di dalam telur menjadi legap. Berikut merupakan kaedah menentukan peratusan kebernasan telur. Bilangan telur yang bernas dibahagikan dengan jumlah telur yang dieramkan dan didarabkan dengan 100. Contohnya, terdapat 85 biji telur yang bernas hasil daripada aktiviti pendianan. Oleh itu, 85 dibahagikan kepada 105 biji didarabkan dengan 100 akan mendapat jumlah sebanyak 81%. Jumlah peratusan telur yang bernas adalah sebanyak 81%. Bagi menguji minda para pelajar, sila jawab soalan yang berikut. Soalannya adalah, berikut merupakan tujuan-tujuan pendianan kecuali A. Melihat pertumbuhan dan perkembangan embrio, B. Mampu mengenal pasti kemampuan telur, C. Menghindari risiko telur busuk dan pecah, dan D. Mengurangkan kos pekerja. Jawapannya adalah D. Mengurangkan kos pekerja. Baiklah, kita sambung pembelajaran kita.
Telur yang bernas hasil pendianan pada hari ke-18 akan dimasukkan ke dalam mesin penetas atau dikenali sebagai hatcher. Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan aktiviti pemindahan telur tetasan pada hari ke-18 setelah pendianan dilakukan ialah hatcher tray, hatcher trolley dan hatcher. Telur yang bernas diletakkan di dalam hatcher tray. Setelah selesai proses pendianan pada hari ke-18, telur yang didapati bernas dipindahkan ke hatcher tray. Seterusnya, hatcher tray yang mengandungi telur tetasan akan disusun di atas hatcher trolley. Dan hatcher trolley akan ditolak ke dalam tempat tetasan iaitu hatcher untuk proses penetasan telur ayam. Berikut merupakan video mengenai proses pemindahan telur yang telah dikenal pasti sebagai telur yang bernas ke dalam hatcher. Keperluan hatcher perlu ditetapkan pada tahap yang optimum bagi memastikan proses penetasan berjalan dengan baik. Proses penetasan telur ayam mengambil masa sehingga 3 hari iaitu pada hari ke-21. Jika penetasan berlaku selepas hari ke-21, kualiti anak ayam yang dihasilkan adalah dalam grade 2 dan 3 iaitu kurang berkualiti dari segi berat badan, keabnormalan, rintangan terhadap penyakit dan sebagainya. Oleh itu, keperluan hatcher perlu ditetapkan dengan julat suhu 36.7 darjah Celsius sehingga 37.2 darjah Celsius. Julat kelembapan dengan RH 65 hingga 70% serta ventilasi udara dengan oksigen sebanyak 22%, karbon dioksida 0.5 hingga 0.8%. Ketetapan pada hatcher akan mempengaruhi keadaan hatcher yang akan menentukan peratus kebernasan telur ayam yang optimum iaitu melebihi 80% penetasan telur ayam. Berikut adalah kaedah pengiraan peratus penetasan telur ayam. Bilangan anak ayam yang menetas pada hari ke-21 dibahagikan dengan jumlah telur yang dieramkan dan didarabkan dengan 100. Contohnya, bilangan anak ayam yang menetas pada hari ke-21 adalah sebanyak 79 ekor. Manakala, jumlah telur yang dieramkan adalah sebanyak 105 biji. Oleh itu, peratus penetasan telur ayam adalah 79 dibahagikan dengan 105 didarabkan dengan 100 bersamaan dengan 75%. Baiklah, saya akan berikan satu soalan berkaitan dengan peratus penetasan dan para pelajar diminta untuk mengira menggunakan formula yang telah diberikan. Soalannya adalah, tentukan peratus penetasan telur ayam jika bilangan telur yang menetas pada hari ke-21 yang berjaya mengeluarkan anak ayam adalah sebanyak 125 ekor dari 150 biji telur yang dieramkan. Pilihan jawapannya adalah A. 73.6%, B. 83.3%, C. 90.3% dan D. 79.4%.
Soalanlah para pelajar semua, sudahkah anda mengira jumlah peratus penetasan berikut? Jawapannya adalah B, 83.3%. Setelah aktiviti pengeraman dan penetasan dilakukan, pembersihan alatan tersebut perlulah dilakukan. Seta dan alatan seta yang telah digunakan seperti seta tray, seta troli dan seta dibersihkan menggunakan deterjen dan dinyah kuman menggunakan disinfektan. Tidak bernas akan dilupuskan. Rekod pemindahan telur ke dalam hatcher perlu direkodkan dengan lengkap. Tahukah anda, telur yang tidak bernas dan dikesan ketika pendianan pada hari keempat dan ke-10 boleh dijadikan sebagai telur sajian. Ini kerana ketika pendianan dilakukan, didapati tiada perkembangan embrio yang menunjukkan telur itu tidak bernas dan tidak akan menetas. Oleh itu, telur ini akan disingkirkan daripada telur tetasan dan menjadi telur sajian selagi ia masih segar. Kesimpulannya, aktiviti pendianan dan pemindahan telur tetasan perlu dilakukan dengan SOP yang betul bagi memastikan peratus penetasan telur ayam mencapai standard piawai yang diperlukan. Diharapkan para pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dalam topik ini, iaitu pelajar dapat menerangkan keperluan pendianan. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri telur yang tidak bernas. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti keperluan hatcher untuk mendapatkan peratusan tetasan yang tinggi. Bagi mengukuhkan lagi pembelajaran pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari.
Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat dari apa yang telah diajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.